meningkat cukup pesat itu ya. Sementara devisa justru turun. Nah ini agak mencegah itu ya. Jadi, nah itu mengindikasikan gitu ya bahwa dolar yang diperoleh dari hasil ekspor tadi itu tidak masuk ke dalam negeri sehingga devisa kita justru turun tadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gitu? Jadi secara teoritis uang itu mengalir mengikuti di mana sih ada profit dan ada return on investment gitu ya. Dan dalam Indonesia yang menganut devisa bebas itu nggak bisa dihindari, itu pasti terjadi gitu ya. Maka perlu ada upaya-upaya pemerintah agar devisa tadi hasil terutama hasil tambang gitu ya, itu mestinya harus masuk ke Indonesia dalam negeri gitu ya. Karena kita tahu juga bahwa hasil tambang itu kan sesungguhnya kekayaan alam yang dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau kemudian dananya parkir luar negeri, ini tidak sesuai dengan tujuan atau konstitusi tadi itu, Mbak. Oke, berarti terkait dengan return on investment ini juga tentunya menjadi pertimbangan. Tapi kalau kita lihat dari segi skema, biasanya nih yang paling banyak digunakan atau dilakukan oleh eksportir ini apa sih, Pak? Apakah mereka menggunakan rekening luar negeri atau seperti apa? Nah, jadi tadi bagaimana agar memperoleh profit dan ROI itu ya, kan para pengusaha yang penghasilannya dari ekspor tadi, itu kan kemudian diinvestasikan kembali sehingga memperoleh return yang cukup tinggi gitu ya. Nah, di bank luar negeri itu barangkali banyak jenis investasinya gitu ya, banyak pilihan, kemudian juga return-nya itu lebih tinggi dibanding di Indonesia misalnya. Nah, kemudian yang kedua tujuannya juga para pengusaha tadi itu kan masih membutuhkan pinjaman juga gitu ya. Nah, maka di bank yang sama barangkali dia menempatkan tadi, kemudian dana itu bisa digunakan untuk jaminan mengeluarkan kredit yang baru tadi. Nah, dua kondisi ini barangkali itu tidak begitu menarik di Indonesia ini ya. Nah, sehingga kalau dolaran tidak masuk Indonesia, saya kira ya itulah yang terjadi di. Nah, oleh karena itu barangkali pemerintah perlu tidak hanya memberikan insentif dalam bentuk peringatan pajak gitu ya, tapi juga diberikan juga alternatif atau pilihan-pilihan investasi di dalam negeri yang itu barangkali misalnya dengan bunga khusus gitu ya. Dan saya kira Bank Indonesia sudah selain tadi menaikkan suku bunga acuan, itu juga sudah akan memberikan misalnya bunga khusus untuk hasil ekspor tadi. Nah, itu saya kira akan lebih menarik gitu ya, bagi investor untuk membawa uangnya kembali ke Indonesia gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, perpresnya itu juga sudah diperbaiki gitu ya. Ada keinginan yang cukup besar dari pemerintah untuk menarik kembali tadi. Dan saya kira ini kan sebelumnya juga rapat dengan Jokowi, ya, kemudian Jokowi memerintahkan dan dalam waktu yang singkat revisi itu sudah dilakukan. Nah, kalau sekarang kita melihat beberapa indikator yang ada gitu ya, misalnya menguatnya rupiah gitu ya, itu salah satu indikator bahwa devisa tadi sudah mulai masuk ke Indonesia tadi. Jadi memang pemerintah dibutuhkan itu ya, selain instrumen insentif berupa keringanan pajak, tapi juga berupa bunga acuan yang sudah dinaikkan. Kemudian yang ketiga adalah ada pilihan-pilihan investasi di pasar uang tadi. Nah, sehingga ini saya yakin akan kembali ke Indonesia itu ya, dolar tadi. Okay. Itu Mbak Fitri. Oke, dengan kata lain sebetulnya bank luar negeri ini menawarkan instrumen yang lebih variatif ya Pak. Nah ini kalau diperbankan di bank di China begitu Pak, ini dikatakan lebih banyak memberikan kemudahan pinjaman nih untuk pebisnis tambang batu bara seiring perbankan tanah air yang saat ini dikatakan lebih concern terhadap green financing. Tanggapan Anda seperti apa?
Ya, tadi saya kira China ya itu tetap bagaimana agar arus dana tadi itu masuk ke China dan lebih besar tadi. Maka dalam perbankannya tadi itu selain memberikan pilihan-pilihan yang lebih mudah dalam berinvestasi, juga memberikan tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Nah, yang paling penting juga bahwa di bank yang sama misalnya, saya misalnya menyimpan dolar saya di sana, itu bisa sekaligus sebagai jaminan untuk mengajukan kredit untuk usaha operasional batubara Indonesia itu ya. Nah, bagaimana dengan green financing tadi itu ya? Nah, itu memang menjadi tren global gitu ya. Tapi belum banyak negara yang kemudian menerapkan green financing tadi yang memberikan bunga rendah untuk upaya usaha-usaha di luar misalnya batu bara itu dia nggak akan dapat green financing gitu ya. Tapi dalam bisnis global itu kan banyak pragmatisme itu ya. Misalnya di Eropa itu biasanya menggunakan gas untuk listriknya gitu ya. Tapi karena pasokan gasnya tidak ada karena perang Ukraina Rusia, maka kemudian menggunakan batu bara. Dan ini menjadi rezeki greenfall bagi Indonesia itu ya. Indonesia yang sebelumnya tidak pernah mengekspor batu bara sampai ke Eropa, sekarang sampai ke Eropa. Itu yang saya maksud pragmatisme dari global itu ya. Sehingga green financing tadi ya belum menjadi kebutuhan mutlak pada hari ini gitu Mbak. Oke.